Assalamualaikum guys, yo balik lagi dengan saya Fian. Di video kali ini saya akan bermain game Destiny Girls. Jadi guys, ini game kemarin sudah rilis di PlayStation. Ya, mudahan aja ini versi globalnya ya, karena saya udah pernah bikinkan video ini game 2 kali dengan nama yang berbeda sama di tahap tesnya. Jadi nanti kita lihat kalau memang guys global itu tuh ya bisa diisikan cash. Sama saya mau kasih tahu juga kalau ini game sudah bahasa Indonesia. Jadi, untuk kalian yang mau main ini game, mati statuskan ya, linknya di deskripsi, langsung dicek aja guys. Tutorial awal sengaja saya skip karena kan bisa lihat di video saya sebelumnya udah saya jelaskan beberapa. Cuman di sini hadiah awalannya bagus nggak ya? Soalnya saya tuh main yang Destiny Girls versi sebelumnya itu tuh yang bonus gacha 60 kali guys. Kalau ini langsung dapat Tamamo no Mae Widi secara gratis, dan kita akan menjelajah ini game sampai setengah jam mau 1 jam ya. Jadi ini versi panjangnya. Tadi ini tanah. Ya guys, ini tanah kah? Ini api yang kita dapat, dan ini tiket gacha kah? Udah gitu doang, saya main di server 1. Jadi kalau kalian mau ngubah server, tinggal diklik ini aja ya, pengaturan. Langin dari pojok kiri nih. Nah, klik pengaturan, pilih server. Nah, langsung ke server 1. Dia langsung ya, jadi kalau kalian login akun, ya langsung guys, nggak kayak game-game yang lain. Pilih server di luar ya. Jadi ini pilih servernya langsung dari dalam. Kita ambil yang gratis. Saya pengen main ini game karena ya cocok aja ya, dan banyak waifunya. Widih, hak istimewa nih guys. Kalau kalian mau beli dari 80.000 tuh belum pajak, 250.000 belum pajak, sama 400 belum pajak juga. Udah hilang notifnya. Ini kan bisa beli juga seharga 160.000 belum pajak. Jadi ini hadiah kalau kalian menyelesaikan babnya ya, atau stacknya gitu. Kalau ini sama guys, tapi versi mahalnya. Top upnya dari yang free top up ya guys. Gue udah isi nih sebesar 30.000 aja sih, nggak banyak-banyak amat. Gamenya juga main sistem VIP. Gak apa-apa sih mau VIP, ya saya suka aja, suka banget karena udah nunggu ya. Sebenarnya sih nggak mau main guys kalau game VIP itu tuh, tapi ya gimana namanya suka ya. Oke lah, kita coba main sesebulan lah. Di sini misi kah ya guys, misi selama 10 hari berturut tinggal kalian kerjakan, dan hadiahnya bisa kalian lihat ya. Banyak. Ini free top up-nya, kita beli yang 16.000 aja. Oke. Langsung. Di sini saya pakai 2 pembayaran ya, Google Play sama Shopee Pay ya. Langsung naik VIP 1. Dapat apa? Kayak shard gitu, guys. Saran gue ya beli yang 16.000 aja. Dapat Octavianus, dia angin. Ini apa guys? Belinya sampai 6.480 guys. Dapatin si Da Vinci. Widih. Kalau ini dari gacha, iya kan? Tadi bukan tiket kayaknya ya, yang kayak surat itu tuh. Jadi kita gacha ini aja dulu. Dapat Rabienus. Elemen makin lengkap, makin GG tim kita guys. Jadi kayak koleksi banget ya buat elemennya. Nantilah gachanya. Nah ini guys, kira gue tiket gacha, ternyata bukan. Nah ini tiketnya ada 6 doang. Kita panggil dapat Fumakutaro. Dia pakai ini ya, archer gitu. Wheelnya
pinjakan stack ya. Dan ini cutter yang kita dapat di tanah. Ini ada satu. Oh. Ini air. Ini api. Ini angin. Angin banyak, guys. Dari yang free stop up tuh sampai yang biasa-biasa aja. Ini cahaya. Ini drag. Kuil harmoni di 3.4. Bond di 10.40. Petualangan di 2.4. Kita ganti dulu ya. Gue maunya ini aja yang kita dapat. Barisannya aja. Tidak. Huntress team, Sarutobi Sasuke. Gue bingung nih, mau ganti dia ini gimana? Terus ada tutorial ya, kayak ngasih tahu gitu. Kalau kalian nggak ngerti ini game, kita langsung ke tantangan aja. Ini kan bawahnya 5 cutter, ya 5 cutter. Kita fokuskan angin. Ini angin. Langsung. Ini saya cepatkan aja. Dia nggak ngelamain ya buat ngelarin stake-nya. Sama ini kan gamenya ada idle-nya ya guys. Jadi santai aja. Santai gimana ya buat cari bahan-bahan gitu. Malah formasi guys, pedang gue kenapa di belakang. Kita lanjut, kita tukar. Nah, ini kan mantep. Ini kita taruh di sini. Nah, GG dah. Musuhnya sesama angin. Terus sudah sampai di mana? Kita ambil dulu hadiah idealnya tuh guys, selama 24 jam kah? Oh, enggak deh, cuma 2 jam. Hadiah kelolosan. Video pertempuran. Oh, bisa kita lihat juga. Langsung aja kita lanjut. Game-nya rekomendasi sebenarnya enggak ya, karena ada VIP-nya. Lanjut. Pokoknya lanjut dulu buat masakan equipment, tantang aja. Kalau memang damage-nya udah enggak rapi beras sana, baru kita pasangkan, guys. Waduh. Mulai bocor. Kita balik dulu. Kita ke kata. Kita pakai kan. Oh, jangan dong. Jangan dia, kita butuh ini. Yang kita dapat dari itu ya. Di awal main, awal top up. Angin. SSR-nya nanti aja ya, yang kita dapat gratisan. Ya, sama ini. Nah, sama ini. Oke, berarti menyesuaikan juga ya sama kelasnya buat equipmentnya. Di sini kata bisa di level up juga kan, bisa dong. Kita coba ke 20 dulu ya. Biasanya sih ada tahapannya guys. Tuh, ada tahapannya. Dan kan harus cari ini guys. Nih, nama batunya apa ini? Terus ini karakternya, grafiknya.
2D anime style banget ya. Hampir ke 3D sih kalau yang saya lihat. Kita up dulu nih. Waduh, kurang ramuannya guys. Ramuan-ramuan cintanya. Oh, kok belum kebuka? Langsung aja ya. Ini dijamin satu karakter kita one hit. One hit. Lihatin aja ya kalau dia mukul kayak nggak ada. Tuh, kayak nggak ada beban hidup. Lawan bos air. Langsung mati. Kita udah di daratan 2 nih guys. Langsung lah. Bab 2 enggak tuh. Kau satu jejer kena skill ultimate-nya. Langsung bubar. Kita lihat nih guys, ada misi harian. Misi hariannya ada ininya ya guys, ada poinnya sampai 100 nih. Saya udah sampai di 60. Dapat batu buat up ke level 21. Nih, nyelesaikan babnya ya. Tuh, misinya beda-beda guys. Kita ambil-ambil aja. Dapat bonus VIP juga. Dapat karakter Marco Polo, dia air. Dapat gacha juga ya guys, 10 kali, lumayan. Terus apalagi? Oh, ada misi mingguannya. Kita gacha dulu ya. Ya kak gacha? Ya des. Bismillahirrahmanirrahim, 10 kali pertama. Kalian bisa juga ini ya, pakai daftar keinginan gitu. Dan dia api guys. Angin. Angin bawalah cintaku melayang. Dan sisanya kembar. Mau lanjut bisa ini guys. Beli. Dan ini pilihannya. Tapi nggak bisa guys. Ini kalau kan mau gacha bisa dapat Robin Hood, tapi kok seksi sekali Robin Hood-nya. Dia angin ya. Ini pakai gacha pertemanan. Nah, ini mesin gacha. Kemarin tuh saya udah gacha tapi bingung ini, guys. Dapat apa? Kayak equipment gitu. Nanti aja ya. Kita ke event. Bentar. Nggak tahu guys, tadi tuh ada binatang kayak serangga gitu di kacamata gue. Jadi ya gue bersihkan dulu kacamatanya. Kita ke pemburu lagi. Kita up ya, yang angin aja. Dia minta pakaikan equipment. Naik level. Sampai 10 aja ya, 10. Ngirit. Nikushimi kara umareta koroshiai no rensa wa. Ngirit. Sepuluh juga. Sebenarnya sih yang bagus kita up aja ya guys. Sebenarnya gitu. Karena ini ramuan terbatas. Ya gitu. 10 sudah 10 yang kita pakai ini ya. Ada ini ya. Naikin bintang. Kan tadi dapat dupe banyak ya.
Terus equipmentnya kita pakaikan yang biasa aja. Sebentar guys, kita kan 5 tim ya, yang angin 1, 2, 3, 4, 5. 5 sudah, berarti ini nggak kepake. Ini aja kita up ke 20. Nggak cukup guys, kita kasih equipment kan dia mage. Kekuil auto aktifkan aja, nambah status atau nambah power kita gitu ya guys. Misinya ada yang kelar lagi nih. Lumayan. Ada lagi nih guys, gacha lagi kita, gacha. Akun awal itu tuh pokoknya dipaksa gacha guys. Hoki nggak hoki dinikmatin, dapat SSR nggak tuh, dan api lagi. Aduh, kenapa munculnya api? Gue lo mau koleksi ini, mau koleksi angin. Api lagi, api. Kita ke pemburu. Nah di sini kita lihat ya guys, api kita ada 1, 2 yang bagus ya. Kolangin 1 aja, tanah 1 doang. Tapi di sini yang lebih dominan di sini api guys, api. Tanah kita di sini yang biasanya, yang biasanya atau yang SR lah lebih enaknya ya, cuman 1. Api SR-nya ada 3, 4, 1, 2. Iya guys, yang SR-nya ada 3, 2. Ini 2 SSR. Berarti kita apa aja dulu ya, kita apa aja dulu. Kita naik level. Sampai 15 aja dulu. Berat itu guys, berat. Bentar, kita lihat di equipmentnya. Equipmentnya juga yang menyesuaikan elemen cuy. Parah sih. Naik bintang 2. Omai. Naik lagi kah? Naik lagi dia guys. Di sini api sama angin gue bersaing banget ya. Yatto mitsuketa sukui no te o tebanasu tsumori wa nai kai. Kita naik level. Kita coba pakai formasi api ya. Kita ke kuil lagi. Auto equipment tuh nambah 2000. Apalagi nih guys? Misi mingguan. Misinya ke bawah guys. Bukan. Ada poinnya juga sekalinya guys tuh, sampai 100. Ini kita dapat lagi, bisa up level lagi. Ke pemburu. Ini kita naikkan dulu nih guys, karena dia dapat dupe. Mana tadi api gue? Nih. Yatto mitsuketa sukui no saja cukup. Terus ini 15. Sebentar. Kita up dulu yang ini. Nah gitu doang. Kekui lagi. Gulungan kembar auto aktifkan. Coba kita langsung ya ke tantangan. Kita lihat di sini formasinya guys. Ada yang tipe begini, ada yang tipe begini, ada yang begini.
kita lihat dulu di sini ya. Di sini 5 pembusuk. Kalau masing-masing elemen nggak tahu dapat statusnya gimana. Coba kita ganti api dulu. Kan 9000 ya, 9000. Api sama api. Kurang guys. Ini powernya 8000. Bonusnya itu nih bisa kalian baca. Berarti kita pakai angin dulu ya. Angin kita lebih dominan soalnya cutter yang ini lebih kencang ya buat itu isi powernya. Tapi kalau kita pakai SSR semua jadinya begitu guys. Nah begini, 10.000. Tapi di sini statusnya 3 api lebih dominan. Gak apa-apa ya, langsung aja. 3 api udah lumayan. Bentar. Kita ubah dulu ini. Oh, sudah. Langsung aja ya. Itu SSR batu kita masih level 10, guys. Langsung. Karat jatuh. Mamam gatu silen. Waduh, masih ada miss-nya. Musuhnya 3 batu. Sebenarnya sih kalau kita main kayak gini nih tinggal disesuaikan ya sama karakternya. Cuman ya kita tuh main teraba-teraba saja. Follower lebih dominan udahlah pasti menang. Buat metanya gue nggak tahu ya metanya ada apa enggaknya. Kita coba 50 aja korbankan. Oke. Okay. Nah, kita up dulu ke pemburu. Kita karena kan bisa lihat dari skillnya ya. Nih, skillnya tinggal kan baca-baca aja. Kalau gue sih mas baca guys. Kalau lihat kata tuh ya grade-nya bagus ya udah pakai aja dulu. Kita up. Oke. Masih bisa di up? Oh, nggak bisa. Samisku. Iya, aku kesepian tanpa dirimu. Level kapten mencapai level 5. Oh, level yang ini ya. Level utama. Kapten ini nama bisa diganti nggak? Bisa dong. Nah, Lisa Chan. Lisa Love aja ya. Nggak bisa juga. Lisa aja deh. Gini aja. Toilet. Oke. Okay. Waduh. Udah ada yang pakai, guys. Belum ada yang pakai, jadi kita langsung pakai aja. Gas aja. Leader, sagatte. Watashi ni. Halo, bos. Kau nyenggol ya. Equipment-nya satu set. Oh, kita udah level 5. Ambil dulu ya hadiahnya. Dapat poin VIP. Ini VIP-nya nggak tahu kita sudah sampai berapa. Coba kita lihat guys. Itu kostum ya. Oh, 80. 220 lagi guys. Berarti kan ini ya. Yang 300 kristal nanti dapat ini. 100 fragment guys. Berat. Minimal sampai pip 3.
negara 4 itu guys baru bisa dapat rantai SSR ya. Jadi 20, 30, 50 star, karena 100 star yang harus kalian kumpulkan buat dapetin rantai SSR. Kenapa konfirmasi terus? Langsunglah. Kita main langsung-langsung aja. Jadi di sini kalian mau tim acak atau tim satu elemen itu silakan. Kadang gue dapatnya acak ya, pakai yang acak aja dulu ya. Separuh enggak tuh. Dan di sini saya bingung ya guys buat ininya. Equipment itu tuh bisa di apa enggak? Kalau bisa ya mantap aja sih. Formasinya kita bagusnya begini guys. Nah, kan dua di depan ya. Kita gantilah. Ini dukun di tengah aja. Dukun enggak tuh. Kan kalau di Seven Kanek itu tuh formasi berubah, statusnya juga berubah. Misal di depan tuh biasanya nambah berapa dan berapa, enggak tahu di sini kayak gitu juga kah atau gimana kah? Ya kayaknya enggak ada ya. Langsung aja. Power masih gede, langsung gas. Langsung silen. Kayaknya bagus itu guys, yang dukun paling belakang nih ya. Dukun enggak tuh. Dia kayak tipe-tipe roh gitu ya, yang baru nih. Kalau gue mau ambil Robin Hood, kayak gimana ya guys? Robin Hood lo angin. Kita di sini butuhnya api lah, api 3. Karena minimal standar di formasi itu tuh 3 elemen ya. Yang paling rendah. Kita sudah di 217. Musuhnya 5 elemen air. Ada efek saljunya guys. Ngeri ya efek air begitu banget. Tetap kalah. Tetap kalah. Di sini perbabnya aja loh panjang banget sampai 218 sudah guys. Sembilan belas full angin musuh kita. Katanya sebagian sudah kita punya ya, yang kita lawanin ini. Aduh jelek ini, apa katanya ya ini ya, solo hit. Dapat bari ya kita. 20 stack cuy. Naga jamrut gak tuh yang kita lawan. Waduh dikit lagi. Kita balik dulu ya.
Karena udah lumayan jauh nih perjalanan kita. Coba ya, 2 jam aja soalnya. Wah, kurang guys. Kurang. Dana gue kurang guys. Kita dapat Arte ini guys. Ya. Arte. Bentar. Kita lihat lagi nih. Oh, apa ini? Oh, kayak naro karakter gitu ya? Sama tanah. Nah, oh gitu. Ini itu ya, dia berpetualangan sendiri gitu, guys. Modelnya sama air. Oke, kita kirim. Nah, di sini kalau kita ngirim bisa ini enggak? Dipakai lagi enggak hero-nya? Kalau enggak bisa, sayang banget, guys. Kita kekurangan tanah, bor. Enggak ada tanah, pakai yang ada aja tuh. Enggak bisa, kurang syarat. Waduh, 50, guys. Sayang banget. Kita lihat di event. Spesial kuponnya nanti ya kita cari ya, kalau ada. Kalau ada. Ini kita coba gacha lagi. Pemburu Ereklit ya. 3.000 guys. Nah, di sini ada 10 guys. Siapa tahu hoki. Oh, enggak ada yang bagus. Tanah lagi. Waduh, tanah. Tanah mendominasi. Yang mau berteman bisa add ya, nama gue Lisa. Kita taruh paling bawah. Tanah bor, gue ada nih. Nah, angin ada dong. Nah, sip dah. Sudah gitu doang. Menyelesaikan bab 3 dapat karakter Anderson ya. Lumayan buat dupenya. Ada yang kebuka lah. Oh, sudah kebuka nih guys. Sarang naga 1412, arena super 924, dungeon signet. Setelah 14 hari bisa membuka. Oh, berarti kita main 14 hari. Ini menara ratu. Oh, main lantai. Kita pakai formasi yang ada aja. Pasti kuat ini, pasti kuat. Sampai nggak kuat ya? Sampai nggak kuat dulu, kita belajarin towernya atau lantainya ya. Ya pari, ya pari. Jadi kalau gajah tuh jangan terlalu berharap sama SSR ya. SSR belum tentu dapat. Kalau SSR kalian ini guys, statusnya lebih rendah dari karakter SR, yang penting yang SR dipakai karena kan startnya lebih mudah ya buat didapatkan atau dupenya gitu. Apa yang mau kau isikan darah? Apa? Teng. Teng. Bunyi nggak tuh? Sampai lantai 10 ya kalau nggak salah misinya. 4 aja udah 4.000 guys. Kuat dah kita ini. Kuat sih kalau pakai equipment full ya. Langsung dijal. Loncat indah.
Bentar guys, kita keluar dulu. Sudah di lantai 7. Kita ke pemburu. Ada nih guys yang masih belum kunci karena harus naikkan bintang 3. 14 hari baru terbuka. Kebagian ya. Yappari yume no naka ni iru yona kibun ni naru ne. Nanti aja. Kita naikin dulu ini levelnya. Sabishiku natte ni. Shouga nai wa na. Dukun dukun. Oh, bisa kita guys. Dan nambah skillnya juga ya. Mikushimi kara umareta koroshiai no rensa wa kono yo ni atta. Tsugari senshi wo tsu. Yatto mitsuketa sukui no. Ada yang mau lagi dinaikkan? Tidak ada. Tidak ada yang mau dinaikkan, berarti kita up dulu ya ini. Watashi ni totte Kain Augustus wa dondon seichou shite iru wa. Kain Augustus. Inochi no myakudou o kanji. Ya, 45. Inochi no myakudou. Tsuyoku naru. 3, 4, 5. Oke. Meta ya kan cek aja di Google ya. Atau di grup Facebook itu. Atsui mono kanjiru wa. Udah nih guys, nih kata yang kita punya. Misi. Oh. Menara nih. Menara yang mana? Menara yang tadi tuh kah? Hadiahnya sih guys yang lebih menggoda. Sampai 10 lah ya. Udah level 25 ini kita udah kuat banget guys. Langsung pulang. 9. Habis ini terakhir. Tidak, sagatte. Watashi mo ya. Last nih ya, last. Waduh, kembar 4 demi elemen angin semua. Ini menaranya tuh ya guys, ada elemen-elemennya juga nih, tanah, air, api, angin, dan ini campuran kayaknya ya menara satu tuh. Nah di sini kan harus kerjakan stacknya aja dulu guys, banyak banget soalnya. Kita ke misi. Oh jadi beda guys yang misi ini nih, menara 4 elemen. Oh, 4 elemen. Sambil hadiah jarah. Nih. Dah. Satu lagi. Nah, udah nih. Dah. Sambil melewati atau sapu dungeon signet 2 kali. Oh, belum bisa. Watashi ni totte anata to saikai dekita no tte yume mitai na koto na no. Di up ya, tuh di enhance. Oh, enhance-nya main tumbal guys. Kita masih minim equipment, jadi jangan tumbal-tumbal dulu. Udah mentok ya, udah mentok, jadi aman. Mikushimi kara umareta koroshiai no rensa wa
Belum ada. Oh, ini ada. 2500. Belum. Pisau, guys. Kita ada di pemburu. Nikushimi kara omareta koroshiai no ren. Berarti pemburu itu ini, guys. Atashi no kazoku o ijimeru yatsu wa. Bukan. Terus yang mana pemburu? Dia tipenya assassin gitu ya. Nanti aja deh. Kita mana nih? Lanjut aja kah? Lanjut. Sambil nunggu-nunggu 3000 ya, bro. Kita closing. Karena ngejakan stack-nya ini lama, guys. Penuh perjuangan. Rp14.000 guys, kalau kita, guys. Apa kita sampai 3.20 ya? Kalau kita closing. Dia full api. Tapi kayak berat deh, guys. Kalau kita sampai 3.20. Ini aja baru 35. 15 lagi. Dengan sabar gue kerjakan di quest, guys. Padahal normal kerjakan stack itu tuh kan 10, 20 itu banyak. Gas, pokoknya gas. Delapan. Air semua. Tetap tumbang, guys. Tapi efeknya dia tuh, nah, guys, mantap, nah. Efek saljunya, nah. Mati kau. Bubar. Tiga sembilan. Jadi 3.10. Berat. Jadi di sini musuh kita campur ya, bisa karakter, bisa monster. Kalau monster dia paling 3 kayak gini aja, guys, nggak banyak. Paling banter 3. Dan di sini saya mau ngasih tau juga kalau kita bisa bikin 3 tim. Jadi kalau kalian punya karakter banyak, itu dibagi-bagi aja saran gua. Jadi kalau pas mau duel kan, nah pas mau duel bisa ke tim 1, bisa ke tim 2 maupun tim 3. Tuh, sementara tidak ada. Di sini dia 5 monster, guys. Tumben-tumbenan. Tapi Anda tetap kalah ya. Ini tim 2 sangar, guys. Sangar. Kalau kata gue banyak, semuanya aku pakai, guys. Tinggal mikirkan up-nya aja lagi. 3.13. Oh,
Oh, sudah ada yang mau ajak berteman? Rajin juga nih orang. Climb lah. Kita ke misi dulu. Oke. Kita disuruh naikin level 10. Gas lah, gas. Dapat sepatu biru. Waduh, sekarat dia guys. Tapi ini mati tuh. Wah, kan? Kita ada berapa diamond nih? 27. Dikit lagi. Ini musuhnya tanah ya? Ya guys, ini ada tanah nih di bawah nih. Tuh. Waduh. Lihat guys. Miss lagi. Waduh. Ada efek blade-nya. Di sini kita udah keteteran. Tapi masih menang. Istek berapa kita? Keteteran. 317 keteteran bos. 316 keteteran. Ha 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 ha. 319 320. Kita pasang equipment dulu ya. Amam kusilet. Ya pari. Kita balik. Kita ke kuil. Oh. Kita taruh yang menurut gue bagus aja ya. Nah ini kita pakai. Ya. Oh, dia jalan-jalan di kuil gitu. Terus nih misi. Oh. 2850 guys. Kita ke pemburu. Bikin level dulu ya. Anata to sai time augustus wa mikushimi kara umareta koroshiai no rensa wa berapa 31 do keterusan mikushimi kara umareta koroshiai no rensa tsuyoku naru nda joko sabishiku natta no shouga nai wa ne Jinmari senshi wa tsune mikushimi kara umareta koro watashi ni totte equipment ga yatto mitsuketa sa kurang guys, kurang. Saya kita mau gacha di sini lagi. Gue mau coba di sini sih. Ayo kita habisin aja dulu ya tiket gratisan kita.
muncul terus kan. Hobi banget. Wow, Anderson boss. Oh, arena udah kebuka. Kita tadi pakai formasi 2 tank. Nah, gitu. Nah. Musuhnya ya juga gitu guys, 3 elemen standar ya. Kalah guys. Oh. Udah di level 60-an nih orang guys. Masya Allah. Maklum telat, gue telat main karena ini gamenya servernya banyak guys. Apa-apa santai aja. Kita menikmatin saja. Well, masih level 30-an. 1 jam main. Waduh, 321 dong, berarti 30 stack kah? Tebel banget. Gak apa-apa, dinikmatin. Sampai muncul nih bos, pokoknya sampai muncul. Ya gue sampai 20 stack loh. Masa iya sampai 30 stack? Gila banget sih. Stacknya panjang banget. Baru stack yang kita harus kerjakan juga banyak juga. GG Gaming. Tadi itu aja yang kita lihat tadi di awal-awal tuh ya. Buffnya sampai 15 kalau nggak salah. Bayangkan aja panjangnya gimana. Nah ini bagus nih guys, cutter yang ini yang kita lawan di tengah nih pas di Destiny guys yang namanya berbeda, gue dapat itu, dia tipe buff guys. Dia katanya kembar itu ya dan Maid. Gue nyari itu sih tapi susah ya. Susah. Masih gue gas. 26 masih gue gas. Miss gak tuh? Kalau kita bakal miss, gak bakal. 27. Semangat, semangat. Langsung tumbur. 28.
Kenapa mukulnya yang di belakang? Ini masih bingung gue guys. Ini perisai ini gunanya apa? Itu aja sih. Dua sembilan nih, 29 sudah nih, penentuan nih. Mati kau. Masih belum ya, Ella, tebel banget. 24 28 waduh 332 guys, ngeri ngeri. Kita ke menara aja dulu ya, daripada kita gas-gas terus makin takut nanti kitanya. Karena kan gue ini penutupannya pengen gacha terakhir. Satu lagi guys. Dia empat tanah. Sudah langsung ya, out. Ada yang ngajak berteman, tapi kita terima aja. Kita lihat ya teman kita nih, tuh 31 327 sama 22 dataran tengah. Gak tahu itu posisinya atau gimana kah, kurang tahu juga. Langsung ya sebagai penutup. Udah punya semua. Udah punya semua. Asli nggak ada hokinya gue guys. Kita ambil dulu. Ya jadi mungkin gimana, kalau saya sini game seru, cuman ya karena main VIP dan stacknya itu guys nggak diduga-duga panjang banget. Per capture atau per bab itu tuh, waduh, ini aja sudah sampai di 3 berapa kita nih guys? Di 330 belum ketemu bos, nggak tahu sampai berapa guys. Oke, dadah.